Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Haji. Besok ini kan nanti ya, nanti kan saya mau masuk ke kelasnya Bu Nining ya. Iya. Yes. Ada beberapa hal nih yang mau saya tanyain nanti persiapan Bu Nining itu kayak apa. Nah, nanti Bu Nining babnya tentang apa nih? Bahasa Inggris kan ya? Iya, bahasa Inggris babnya tentang animal. Terus nanti tujuannya, tujuan pembelajarannya apa nanti? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak bisa menyebutkan hewan-hewan piaraan atau animal dan selanjutnya mereka bisa mendeskripsikan secara singkat dan sederhana menjadi sebuah kalimat pendek yang namanya tes deskriptif seperti itu. Berarti babnya tes deskriptifnya ya. Tapi dalam bahasa Inggris ya, deskripsikan binatang ya. Tapi bahasa Inggris ya. Terus berarti nanti dari pembelajaran yang benarnya kira-kira area pengembangan apa yang mau dikembangkan ya nak? Area pengembangannya yaitu tentang pengetahuan, ya seperti pengetahuan dan keterampilan mereka. Pengetahuan tentang mereka mengenal tentang binatang, karakteristik binatang dari hewan yang tem animal, piaraan dan lain-lain. Keterampilannya, ya. Keterampilannya mereka bisa menggambar, yaitu bisa mereka kemampuan mereka untuk menggambar bisa dituangkan menjadi suatu keterampilan yang menarik. Berarti ada pengetahuan, ada keterampilan. Berarti nanti berarti untuk mencapai pengetahuan sama keterampilan siswa itu berarti dengan strategi yang saya gunakan yaitu menggunakan diferensiasi tapi cuma berkisar pada produk. Proses ya. Akhirnya menghasilkan suatu produk yaitu berupa gambaran dan tulisan siswa itu tersebut. Tulisan deskripsi ya, tentang minimalnya tadi. Dan juga strategi yang saya gunakan menggunakan kelompok. Anak-anak itu dikelompokkan, jadi KSE-nya itu bisa nampak pada saat mereka bekerja sama, berkomunikasi dengan teman sekelompoknya seperti itu. Berarti nanti model pembelajarannya anak-anak dikelompokkan, kemudian disuruh menggambar animal yang mereka mau. Kemudian, berarti diferensiasinya proses dan produk apa prosesnya? Proses pasti Ibu, karena untuk menghasilkan suatu produk yaitu berupa tulisan dan gambaran siswa itu tadi. Berarti semoga nanti di pelajarannya lancar dan benarnya sesuai dengan yang Ibu Nani harapkan. Okay. Nanti kita siap-siap. Oke. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Selesai. Baiklah, terima kasih. Kalian sekarang sudah berdoa. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini Ibu mau bertanya. Ibu sebelumnya belum memulai pelajaran, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yaitu tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mengetahui jenis-jenis binatang, baik itu binatang peliharaan maupun binatang liar, dan kalian bisa mendeskripsikan dalam sebuah kalimat pendek yang sederhana. Oke, sebelumnya Ibu, biar kita hari ini tetap semangat dalam belajar, kita awali dengan menyanyi. Oke, 1, 2, 3. If you happy and smile by your hand. If you happy and smile by your hand. Smile and really want to show. If you happy and smile.
ikan. Bahasa Inggrisnya fish. Ada kucing, ada ikan. Lainnya sebelah sana apa? Saya bu. Iya. Monyet. 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 Oh, ada punya monyet. Monyet bahasa Inggrisnya apa? Monkey. Monkey. Mungkin ada lagi yang punya hewan peliharaan? Sudah. Ya. Ya, baiklah ya, sudah ya. Ada ikan, ada yang punya ikan fish, ada yang punya kucing kek, dan ada yang hewan punya monyet atau monkey. Baiklah. Jadi di pertemuan hari ini kalian mempelajari tentang karakteristik dari hewan, baik itu hewan liar maupun hewan ya peliharaan. Baiklah, sebelumnya ibu pengen ini memberitahu kepada kalian bahwa hewan-hewan itu memiliki karakteristik seperti kalian mendeskripsikannya, yaitu hewan sarinya tadi hewan kucing. Kucing gimana karakteristiknya? Kakinya dua ya. Terus memiliki apa kalau kucing? Puffing. Ringan. Ya seperti itu ya. Ya punya kucing, mempunyai telinga, mempunyai kaki dua, bulunya halus, mempunyai ekor. Kakinya empat. Kalau kakinya dua apa? Ayam. Iya, kalau kakinya dua adalah ayam. Kalau kucing kakinya empat. Oke, baiklah. Itu ibu akan memberikan kalian, oh ya, ibu akan membentuk kelompok ya. Kelompoknya cukup ada ke belakang aja. Ya, ibu apa? 1, 2, dan 3. Kayaknya mungkin bisa kamu sih cuma ada di belakang sini. Ayo. Iya. Oke, kalian bisa putar ke belakang. Bye.
Waalaikumsalam, baik. Sehat? Alhamdulillah. Kemarin kan dari Kamis kan sudah mulai pasang ini ya? Iya. Sudah mulai pembelajaran ini. Alhamdulillah ada ya sampai akhir. Ini ada, kalau kemarin kan saya mengobservasi kemarin di kelas. Nah sekarang ada namanya pas observasinya. Iya. Saya mau tanya perkenalan sama yang lain. Yang pertama, kan kemarin sebenarnya yang pakai topik animal. Yes. Ada animal pet, ada animal guest, atau hewan peliharaan, sama hewan lain. Kira-kira pada saat pembelajarannya kemarin itu, area pengembangan diri yang di anak-anak yang mau dikembangkan itu apa? KSD siswa. KSD siswa. Bagian apanya? Itu, tentang pengembangan KSD siswa. Keaktifan siswa. Berarti surat keberhasilannya kalau KSE itu berjalan berarti siswa aktif. Iya, iya, seperti itu. Selain keaktifan siswa untuk KSE? Karena kita sosial emosional siswa, itu yang pertama keaktifan siswa dan diskusi siswa di dalam kelompok. Berarti dalam keaktifan siswa dan diskusi siswa untuk KSE, ada pendukungnya apa gimana? Yang terpendukungnya pastinya yang pertama, buku yang mereka dapatkan. Yang kedua, yaitu buku paket ya? Iya, paket. Yang kedua, mereka kemarin juga ada yang melihat internet. Nah, dari digital. Mereka juga membuat internet, apa itu browsing tentang gambar yang kira-kira apa yang bagus yang dipakai untuk mereka digunakan animal yang mana? Iya. Berarti keaktifan siswanya dari keaktifan siswa sama diskusi siswanya tentunya dari kepake sama itu. Iya. Terus kira-kira selain KSE apa lagi? Kreativitas siswa. Ya. Kalau kreativitas siswa berarti ukurannya dari mana? Kan kemarin kita kan menggunakan teknik deskriptif, membebaskan siswa mau membuat gambaran tentang animal apa yang mereka sukai. Jadi dari kreativitas siswa itu nampak pada saat mereka menggambar, yaitu menggambar binatang yang menggambar animalnya, dan mereka deskripsikan menjadi sebuah suatu kalimat yang singkat dalam bahasa Inggris ini ya, seperti yang dinamakan teks deskriptif. Ya, dinamakan teks deskriptif seperti itu. Kalau nggak salah kemarin juga ada diferensiasi ya? Ya, ada diferensi siswa karena setiap siswa kan punya apa ya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada siswa yang senang tadi menggambar, jadi kalau siswa menggambar tuh mereka sangat menikmati sekali pada saat mereka menggambar. Jadi itu butuh waktu yang sangat lama karena anak-anak yang suka itu menikmati tebu-tebu sebentar bu. Karena dia harus menggambar perfect, iya harus. Sudah jadi enggak bu, kurang bagus sekecil boleh gitu ya. Itu kan apa itu nampak pada mereka bahwa mereka itu senang menggambar, dari situ sudah tampak sekali. Kemarin yang dipakai diferensiasi apa kemarin? Diferensiasi proses. Yang produknya tidak kemarin, produknya cuma proses. Iya, proses. Berarti yang diferensiasi proses itu berarti ukuran keberhasilannya? Ya, ukuran keberhasilan siswa yaitu dari itu tadi hasil diskusi kelompok yang mereka, jadi kalimat yang hasil tugas. Intinya mereka itu hasil kelompok, tugas kelompok yang mereka diskusikan secara bersama. Nanti kalau saya bilang hasil tugas kelompok teks deskriptif gitu ya? Iya. Faktor pendukungnya apa aja? Faktor pendukungnya ya apa? Iya sama, kayak internet, terus sama lagi. Kira-kira nanti kalau sudah ada ini rencana aksi pengembangan dirinya berarti ini gitu. Kira-kira dari pembelajaran yang kemarin refleksinya apa yang menurut kami? Refleksinya yang ada tambahan plus minusnya apa? Pasti ada plus minusnya ya bu. Untuk kemarin pembelajaran di saya itu plusnya itu mereka menikmati sekali karena
anak dikelompokkan tadi ya, dikelompokkan sesuai dengan keinginan mereka. Dan itu kan menjadi poin khususnya. Dan untuk yang mungkin yang kekurangan ya, nah, kekurangannya ini gini, tidak semua siswa itu tadi ada satu atau dua pada satu kelompok, ya mungkin ada satu dua siswa yang padahal cuma pasif. Nanti maksudnya cuma karena dia berkelompok itu tadi yang aktif akan aktif, ya. Yang pasif jadi ya cuma diam saja seperti itu. Jadi seperti itu, mungkin seperti itu refleksinya. Tapi untuk secara keseluruhan anak tadi mengerti tentang animal, jadi binatang yang dalam bahasa Inggris binatang peliharaan itu bisa menyebutkan apa aja contohnya, ciri-cirinya, mendeskripsikannya. Mereka sudah masuk ke tujuan pembelajarannya, sudah masuk ke dalam situ. Berarti intinya meskipun ada kekurangan dengan beberapa anak yang tidak begitu aktif dalam diskusi, tapi untuk tujuan pembelajarannya tercapai kan? Iya, seperti itu. Terima kasih Bu Nani ya. Semoga pada saat kedepannya nanti kita bisa menghadirkan pembelajaran diferensiasi. Terima kasih Bu Nani. Waalaikumsalam.